banyak ya. Aku nggak mau. Ini itu saudaranya abang tuh banyak di sana. Dokter apa? Ini settingan. Minggir. Ya ditumpah. Enggak. Gue pengennya begini ya, gimana dong Mbak? Sumpah guys, ini 16 derajat. Kayak bener banyak kan? Iya. Susu murni pengalengan. Selamat pagi. Pagi dari Dago, dari Bandung. Ya. Di Villa Diamond 2. Betul sekali, dan di sini benar-benar tenang banget, pastinya sejuk, terus juga sangat homey sekali. Apalagi kondisi sekarang kan masih pandemi seperti ini, kita kalau bisa mencari tempat yang memang bukan hotel yang benar-benar besar banget juga, yang penuh keramaian. Nah ini kebetulan dia jauh dari keramaian, terus juga dia di atas, ini di atas kayak di atas gunung ya? Di atas ya, iya, di bukit. Nah sekarang kita mau kasih lihat. Benar-benar feels like home. Iya, kayak rumah. Maksudnya kayak rumah kamu gitu? Ya, terasa di rumah. Oke. Ini kamarnya. Iya, ini kamarnya enak banget. Oh, ya dan setiap kamar tuh punya tema-tema. Ini zebra, koala, pokoknya karena lokasinya ini berdekatan sama Lembang Park and Zoo, jadi inline gitu tempat kita nginap sama theme park yang terdekat dari sini. Jadi nih kamarnya emang bener-bener begini nih, segede ini. Jadi buat 4 orang ya. Iya. Itu kamar mandinya karena di ujung situ, terus ada balkonnya ya, Yang? Betul. Oh, wow. Luas banget. Suasana keindahan di bumi Parahyang. Wah. Sejuk banget, enak banget di sini. Jadi benar-benar kayak ini di lingkungan perumahan ya, Yang? Betul sekali. Jadi nggak usah takut buat yang mau nginep di Villa Diamond. Aku rekomendasi banget buat kalian yang pengen banget nginep di hotel yang cozy, yang benar-benar feels like home. Terus juga kamarnya gede, luas, muat banyak, harganya terjangkau, dan tempatnya benar-benar tenang. Ada di Villa Diamond 2, tepatnya di kawasan Kampung Gajah. Aku saranin buat nginep di sini karena memang ada bisa dibantu juga nanti kalau misalnya buat kesana pakai shuttle Warawiri dari Lembang Park Zoo. Nanti aku mau naik si Warawiri ya. Jadi buat kalian ikutin terus. Hari ini aku mau apa? Aku banyak mau lihat saudaranya. Abang di sana banyak ya. Aku nggak mau. Ini tuh saudaranya abang tuh banyak di sana. Nggak saudara abang juga sih, mungkin saudaraku banyak di situ. Jadi ikutin terus, panjang banget harinya hari ini. Akhirnya karya wisata Ducin. Tuh lihat laki-laki naik Warawiri. Happy banget kayaknya. Kita mau ke tempat Lembang Park Zoo, tapi karena lokasinya dekat sama villa, dan ini enaknya kalau nginep di Villa Diamond, kita bisa minta bantuan untuk naik Warawirinya si Lembang Park Zoo. Dan ini kita semua bisa muat sekitar 1, 3 15 orang. 12 orang. Jadi, lihat sini. Ini benar-benar di kameran gua kagak handal ya. Orang lagi mau ini di atas di sini. Nih, sekarang kita lagi ada di Lembang Park Zoo dan ini kita lagi di depannya, foto dulu sebentar sebelum ke dalam. Nah, nanti kita akan lihat banyak banget binatang, banyak banget wahana juga. Ya, alhamdulillah hari ini aku ada di Lembang Park Zoo dan di sini aku ditemenin sama petugas dari sini dan juga dokter. Nanti aku mau muterin semuanya, pengen tahu kalau di Lembang Park Zoo ini ada apa aja. Kalau aku pernah kesini pertama kali. Nih, jadi kalau aku udah kedua kali ke Lembang Park Zoo, tapi kalau buat abang? Is this the first time for me? Wow, keren banget tempatnya, suasana sejuk dan tempatnya juga seru. Instagramable banget, terus juga banyak edukasi dari tim dokter hewan di sini yang selalu bersedia untuk memberikan knowledge pada seluruh pengunjung. Bukan begitu? Dokter Nurul. Dokter Nurul. Emang dibuat di hewan atau di apa dok? Jadi hewan. Di hewan. Jadi kalau selama pandemi ini si hewan-hewan ini tetap dijaga nggak sih dok? Tetap kita dari segi pakan kita tetap maksudnya tetap terus sustainable.
dan juga untuk kesehatan. Mereka boleh tetap dipegang sama kita. Pengunjung. Sebenarnya ada beberapa yang jadi berkurang sih, ada beberapa zona yang nggak dibolehin sekarang, tapi untuk aviari masih bisa kita. Aviari yang sedikit ya. Oke. Jadi dan ini ada banyak, ada berapa binatang sih, Dok? Di sini kita udah bisa sampai 500. Wow. Individu. Kayaknya lebih iya. dari 500 kalau digabung sama semut, nyamuk, gitu ya. 500 sampai di sini. Kalau ditanya nih, karena ini udah kedua kali, sih kalau misalnya ditanya mau ke Bandung, mau ke mana, pasti selalu bilang mau ke Lembang Park Zoo. Dan dia seneng banget sama tempat apa, Bang? Kucing. Gitu. Ikuti sama-sama petualangan Ardiansa Family di Lembang Park and Zoo. Ke disinfection chamber. Dan kalau bisa, kalau di bilik disinfektan itu jangan cuma lurus, jadi kita harus muter supaya seluruh badan kita kena dan buka begini. Nah, maksudnya di sini tuh sekarang baru buka namanya Storyland, jadi lebih buat ke anak-anak. Kalau anak-anak mau main wahana-wahana kayak komedi putar gitu-gitu, terus itu ada di situ. Dan harga tiketnya regulernya itu selain sampai Jumat di Rp40.000 ya, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau misalnya di sini kalau kita udah punya tiket, kita nanti scan tuh kayak gitu. Nah, terus kalau udah masuk langsung di depan situ tuh ada itu, ada tempat cuci tangan. Jadi kamu bisa ngelakuin tempat cuci tangan di situ ya. Sekarang sulingnya mundur, nanti mulai masuk kandang gitu. Iya, macam, boleh A. Biar kita lihat dulu boleh ya, Ayah? Boleh. Nun A. Yang mau lihat apa, Yang? Lihat bebek. 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 Ini angsa ya? Ada itik, ada bebek. Dia boleh jadi satu teh, Dok. Sebenarnya sih tetap ada aja ya yang namanya berantem kayak gitu, namanya beda jenis, terus jantan betina kayak gitu ada aja. Cuma lihatin. Ya pemantauan dari kiper terutama. Ini black swan ada, white swan. Mana black swan? Oh iya. Ini sepasang. Mana ini? Ya. Ini salah satu jenis yang termahal ya? Ya. Dari sini. Ini settingan. Minggir. Ya, abis melihat bebek dan angsa, kita ke tempat lainnya. Kang Feli. Kang Masmen? Ya, alhamdulillah. Oh, ini anak saya. Bukan. Ini Ayah juga gak mau. Bukan. Ini kita lagi di beruang. Beruang lagi. Hai Tina. Lucu banget dipanggil sama pawang sama zookeepernya tiba-tiba Tina gitu, dia datang. Ini marbut di atapnya itu. Marbut di atapnya. Oh, kelihatan. Sini tuh. Oh iya. Tuh. Kepalanya kecil. Iya loh. Ada kayak gitu. Jadi, lihat Abang mau kasih makan. Kita lihat dia berani apa enggak. Abang, yeah. Adegannya ngasih makan. Ayo, siapa? Berani enggak? Pegang burungnya, kasih makan. Oh, iya, Abang. Aman. Udah biasa. Aku emang enggak pernah berani sama ngasih makan burung apapun, takut. Tapi aku pengen ngasih dia makan, tapi takut gimana dong? Nih lihat Kif nih. Kif, kasih makan Kif. Duh, takut. Kif, enggak.
warga intinya takut semuanya. Nih yang pegang siapa lagi nih? Ditahan aja, apa bu katanya bu? Coba siap. Yes, good boy. 1, 2. Enggak, aku ketemu bubu lagi bubu. Ini siapa? Ini Ken. Oh Ken, aku belum lihat Ken kemarin. Sama siapa yang? Bubu. Hai bubu. Kenapa sih kamu? Takut! Bobo berat banget loh. Oh, kita berada di zona reptil. Reptil ini ada biawak, ada komodo, ada ular ya. Kita lihat masing-masing ya. Ini kayak gini loh guys. Lihat dong. Ini biawak juga. Kamu siapa? Oh, Mi. Komodo. Basari, ini tolong pegang kamera Basari. Takut Basari. Tidak ikutan ya guys. Mulutnya jelepan. Mana? Tasya mana? Kalau kenceng bilang ya. Aku nggak bisa deh. Lihat aja pala. Sumpah kalau kamu bisa ngelihat ada di sini ya. Aku cuma mau bilang aku tuh udah keluar keringet segede-gede jagung. Aku nggak bisa nih ada di sini nih. Jangan pegang bumi sebelum nggak cuci tangan. Jangan bang. Gak boleh bang. Oke, sekarang kita udah ada di Neko Cafe, Neko Cat Cafe. Jadi di dalam Lembang Park Zoo ini ada satu tempat kayak tempat khusus kucing, tapi banyak jenis ya mas? Banyak jenisnya. Ada apa aja mas? Ada Maine Coon, ada Ragdoll. Ada Sting ya? Ada Sting, ada Ungal. Bahkan kucing kampung gitu. Kucing juga kampung ya? Juga ada. Iya, jadi di sini tuh aku kedua kali dan si Kif tuh suka banget sama kucing kampung justru yang ada di sini. Jadi dari tadi pas datang yang dia cari adalah kucing kampung dia. Pak. Aduh, agak nggak ada bulunya terus. Di sini tadi aku lihat ada salah satu vitamin yang vitamin itu yang diminum sama Kif, diminum sama kucing. Dan kalau dia sakit juga ya, misalnya obat panasnya tuh kan obat panas anak-anak biasa ya. Nih, vitaminnya ini Imbos yang buat kucing. Ini Lohanku. Iya, jadi kalau sakit tenggorokan nih aku pribadi minum ini dan ini juga diminum sama kucing-kucing di sini. Rekomend banget buat teman-teman yang kesini bukan hanya ngeliat reptil, burung dan lain-lain atau main wahana-wahana tapi main mampir ke Neko Cat Cafe buat kalian lihat main sama kucing dan bisa lihat cara ngasih makannya seperti apa dan lain-lain. Sukses terus Mas buat Neko Cafe. Sekarang habis dari sekarang kita makan malam dulu sebelum ke hotel, tapi balik lagi tempatnya sangat nggak ada orang, cuma kita doang. Lihat deh dari sini ke sana ini cuma kita doang, kita nggak ada sama sekali, kosong. Sekarang Kif makan sop buntut, dia dimakan bapak sambil masak semuanya. Terus abis dari sini kita tinggal ke hotel. Eh, kita kayak nyumbang ya, makanannya enak ya, enak. Kamu suapin aku dong daunnya. Enggak, tunggu aja. Alhamdulillah. Izin, Pak. Ya. Mobil sudah siap. Di sini kita apa? Oh. Pasukan sudah siap semua. Nah,
Satu setengah. Nih. Tolong itu tank udah dicuci. Siap. Udah cuci. Siap, Men. Oke, baik. Pak. Ini ada tamu. Oke, oke. Oh, sebentar. Anda harus, Anda sebagai ajudan harus bisa mengenal suara. Siap. Suara apa itu tadi? Siap, Dan. Awon. Mulai, Pak. Kamu yang terkenal sama Pak Erwin. Kamu kan dilatih up in Bali. Pak, bentar. Iya. Aduh, bentar. Pak Erwin mau dikasih. Pak, malam, Pak. Malam. Bapak semua yang bisa sendiri. Bisa mau rawat. Emang ya, semakin malam semakin gak bener, semakin malam semakin menjadi ya. Biasanya aku yang begitu, ini laki-laki loh, semuanya laki-laki. Hey guys, kita udah di hotel dari tadi. Oke, okay guys, kita mau closing dulu ya. Welcome back later with Ardiansha family. Wait, don't forget to subscribe with all notification. Okay, this is it. Time to closing. Ya, udah. Gak usah.